Hai kau friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah berapakah median atau nilai tengah dari skor tes dalam rangkaian skor berikut ini ya? Kita mau cari adalah median begitu. Median itu apa? Kita harus tahu dulu di sini definisinya ya. Median adalah di sini kita bisa tuliskan median adalah nilai tengah begitu ya. Kita mau tuliskan median itu adalah nilai tengah di sini yang diperoleh begitu ya dari apa di sini? dari mengurutkan begitu ya. Dari mengurutkan. Ini adalah definisinya ya. Kita harus tahu kata kuncinya tadi sudah kakak sebutkan yaitu adalah nilai tengah ya. Lalu mengurutkan dari terkecil ke yang terbesar begitu ya. Terkecil ke terbesar. Ini definisinya ya. Mari sekarang kita bisa sama-sama untuk coba urutkan. Kita akan mulai dengan yang pertama di sini. Berapa? Yang paling kecil dulu ya, berarti 72. 72, 74, 74, begitu ya. 74-nya dua kali. Lalu 75 di sini. Lalu ada berapa? 78. Lalu ada berapa? 79. Lalu ada berapa? 82. Lalu ada 85, begitu ya. Lalu ada di sini 96 dan juga ada 100. Begitu ya. Maka yang kita perlu juga di sini agar bisa membantu adalah jumlah data. Begitu ya. Jumlah datanya ada berapa? Begitu. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. 10 ini kita tahu dia itu genap ya. Maka ketika genap apa dan bagaimana cara mengerjakannya? Ketika genap kita ambil dua nilai yang paling tengah lalu dibagi dua begitu ya. Maksudnya apa? Ya di sini kita sambil coba. Ini kita coret yang dua paling ujung ya. Masing-masingnya seperti itu ya. Tujuannya adalah kita mau cari yang tengah. Begitu. Di mana kita dapatkan dua ini ya kofrens yang di tengah. 78 dan 79. Maka artinya apa tadi kakak sebutkan median itu adalah yang di tengah begitu. Dua-duanya akan ditambahkan lalu dibagi dua. Karena di tengah-tengahnya sini kita mau cari yang ini ya. Yang kira-kira kakak arsir merah begitu ya. Itu yang kita mau cari tengah-tengahnya dari dua yang di tengah. Maka mediannya jadi apa? 78 tambah 79 per 2. Di kertas berikutnya. Maka dari itu di sini kok kita mau tuliskan mediannya ya. Mediannya akan jadi berapa? Kita hitung 78 ditambahkan 79. Ini adalah 7. Satunya simpan 14 tambah 1 15 ya. 150. 7 di sini kita bagikan 2 begitu. Berapa mediannya? Di sini kita mau dapatkan nilai dari mediannya adalah 157 per 2. Jadi berapa? 70. Berapa coverage? Ini ya 7 dulu, ini 14, lisikan 1, 7 nya tulis 8 ya. 16, lisikan 1, 1 bisa dibagi 2, tidak bisa, butuh 0. Ada 0 berarti di sini ditambahkan koma ya. 5, 5 kali 2, 10, lisikan e, 0. Jadi berapa? 78,5. Begitu ya, jawabannya ada yang D. Kita mau jawab di sini mediannya adalah 78,5 yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya kok friends. Pengerjaannya sudah selesai. Semangat terus ya.